Banyak banget yang bilang kalau latihan kaki itu nggak penting. Emang sih latihannya paling males sih. Tapi latihan kaki itu penting banget. Apalagi buat kalian yang lagi diet. Karena buat turunin berat badan, kita harus turunin yang namanya lemak tubuh. Dan lemak tubuh yang tersimpan di bagian kaki itu banyak banget. Daripada kalian bingung gimana cara latihan kaki yang gampang, hari ini gue bakalan share ke kalian cara latihan yang simple dan bisa kalian lakuin di mana aja. Gerakan yang pertama adalah squat. Yang harus diperhatikan adalah, pada saat melakukan squat, kaki turun hingga membentuk sudut 90 derajat. Dan pastikan posisi punggung lurus. Lakukan gerakan ini 20 kali 3 set. Gerakan yang kedua adalah lunges. Yang harus diperhatikan adalah, pada saat melakukan lunges, kaki membentuk sudut 90 derajat. Dan pastikan posisi punggung lurus. Lakukan gerakan ini 20 kali 3 set. Gerakan yang ketiga adalah sumo squat. Latihan ini sangat bagus untuk paha bagian dalam. Posisikan kaki lebih lebar daripada bahu, dan posisikan punggung lurus. Lakukan gerakan ini 20 kali 3 set. Dan gerakan yang keempat adalah standing leg raise. Latihan ini sangat bagus untuk paha bagian luar, dan sangat bagus untuk mengencangkan bokong. Angkat kaki, usahakan serata pinggang. Lakukan standing leg raise 20 kali 3 set. Gimana? Simple kan latihannya? Yang paling penting adalah kalian bisa ngelakuin latihan kaki itu dengan rutin. Karena kalau nggak rutin, hasilnya juga nggak bakalan maksimal. Nah, buat kalian yang pengen lebih maksimal lagi hasilnya, sebelum dan sesudah olahraga, minum Elemen Water supaya pembakaran lemak lebih maksimal lagi. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Elemen, trust me, it works.